Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kalian. Tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, mengawali kabar terbaru di pagi hari ini, Mimin akan suguhkan kepada kalian kabar terupdate seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar tentunya. Di mana ada salah satu unggahan ya dari akun sahabat bahwa Dedek Lesti Kejora tengah berada di tasbih pada sahabat ya. Dan di sini terlihat Dedek Lesti Kejora sangat ceria dan cantik sekali. Tentunya ditemani oleh Ustazah Mumpuni dan Ustadz Subki Al-Bukhuri. Dan di sini terlihat nih pada sahabat Dedek Lesti Kejora sangat ceria ya pagi hari ini karena isi dari acara tasbih tersebut mengenai pernikahan nih pada sahabat. Dan tentunya Dedek Lesti Kejora di sini sudah mempersiapkan ya bagaimana cara mempersiapkan makanan untuk calon suaminya nanti. Kita doakan saja semoga Dedek Lesti Kejora selalu dilancarkan rezekinya dan disehatkan badannya ya para sahabat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di kabar selanjutnya ada unggahan dari kakak Rizky Billar dan Dedek Lesti Kejora nih para sahabat. Dan tentunya kebiasaan-kebiasaan Rizky Billar ketika berada di dekat Dedek Lesti Kejora, ia ini sering gendong Dedek ya, sering pegang kepala Dedek dan gigit kepala Dedek serta jailin Dedek nih para sahabat. Aduh. Dan Dedek Lesti Kejora juga ada kebiasaan-kebiasaan kalau dekat dengan kakak Rizky Billar, yakni sering nyubitin kakak Rizky Billar. Aduh, gesrek sekali ya pasangan ini. Lucu dan cute sekali nih para sahabat. Tak salah ya jika kita ngefans sama idola yang satu ini. Dan tentunya kita doakan semoga pasangan terkiut ini segera menuju halal. Dan tentunya kita tidak sabar ingin kondangin bareng. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tetap stay tune di channel ini ya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.